بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العظيم جلاله الكريم نواله المبسوط في الوجود وإفضاله. الحمد لله kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Kita mendapatkan berbagai macam kemuliaan. Subhanallah, pada malam hari ini kita mendapatkan banyak sekali kemuliaan. Kita berada di bulan yang mulia. Kita berada di paling mulianya bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Dan kita pada malam ini pula kita masuk pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan di malam ini pula adalah malam ganjil pertama di 10 hari bulan Ramadan. Dan di malam ini pula adalah malam Lailatul Jum'ah, malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malam yang paling mulia. Beberapa ahli ilmu, di antaranya Sahib Ratib Al Habib Abdullah Al Haddad, mengatakan jika berkumpul satu malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di malam ganjilnya dan bertepatan dengan malam Jum'ah, maka patut diyakini malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Saudara-saudara, dari tadi saudara hadir di masjid ini menghadiri khatmil Quran, khataman kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, insyaallah, dan kita semua termasuk orang-orang yang berusaha untuk menghidupkan malam-malam yang dimuliakan. Dan kita yakin di antara kita semua semenjak petang tadi, kita yakin bahwa berjejalan para malaikat Allah Subhanahu wa taala turun semenjak petang tadi bersama kita semua. Andai kata Allah buka hijab kepada alam malaikat, niscaya jumlah malaikat yang hadir di tempat ini berlipat-lipat kali dibandingkan jumlah manusia yang hadir saat ini. Berapa munajat yang diungkapkan ketika menutup dengan khatmil Al-Quran, munajat seorang yang mulia, munajat seseorang yang dikatakan sebagai puncaknya ahli ibadah, As-Sajjad Al-Imam Ali Zainul Abidin, cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan munajat yang begitu agung. Kita dengar dan kita aminkan. Kemudian diakhiri dengan doa birrul walidain yang selalu digandengkan oleh salafunas salih ketika memperingati khatmil Quran. Agungnya majlis seperti ini digandengkan oleh salafunas salih untuk menggandeng orang tua kita, menggandeng ayah kita, menggandeng ibu kita, menggandeng para leluhur kita, untuk mereka mendapatkan keberkahan di acara khatmil Quran yang diselenggarakan. Diselenggarakan di masjid yang mulia, yang insya Allah masjid ini termasuk yang dikatakan la masjidu ussisa ala taqwa, yang pernah diungkapkan oleh Allah untuk Masjid Quba di Madinah Al-Munawwarah.
Karena masjid tersebut yang di Madinah didirikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Dan di masjid ini, saudara-saudara hadir, masjid yang didirikan, yang dibangun oleh orang-orang yang mulia, yang didasari oleh Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf, yang masjid ini dimakmurkan oleh imam selanjutnya yaitu Al-Imam Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Saqaf, yang sudah kita tahu sejarah hidup beliau. Kita hadir di masjid mereka yang didirikan dengan ketakwaan, yang ketika mereka membangun mendoakan jamaah yang akan hadir di masjid ini kelak ketika mereka sudah berpisah dari kehidupan dunia. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, 20 hari sudah Ramadan meninggalkan kita. 20 hari. Sekarang kita mulai bisa merasakan apa yang sudah kita kerjakan selama 20 hari. Apakah Ramadan sebagai tamu yang didambah kedatangannya, tamu yang diharapkan, tamu yang asyik ketika kita bertemu dengannya, ataukah Ramadan sebagai tamu yang diharapkan kepergiannya? Semua jawabannya ada di hati kita. 20 hari adalah masa yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang mana menggembleng jiwa kita. Dikatakan oleh ahli ilm bahwa Ramadan jam'al mutafarriq. Ramadan mengumpulkan sesuatu atau berbagai macam hal yang telah terpisah-pisah. Maksudnya, di sebelum bulan Ramadan seluruh anggota tubuh kita punya kegiatan masing-masing, dan kegiatan tersebut tidak sedikit dengan kegiatan kemaksiatan kepada Allah. Mata bermaksiat kemana? Telinga bermaksiat kemana? Tangan bermaksiat kemana? Kaki pergi ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Jiwa ruhani kita pergi entah kemana. Sehingga mungkin 11 bulan kita menjalankan salat, jika dihisab sama Allah khusyuknya kita salat, tidak sampai satu salat full atas yang kita lakukan selama 11 bulan. Berpisah anggota tubuh kita dengan kepentingan maksiat masing-masing. Di bulan Ramadan dikumpulkan anggota tubuh kita, jawarih kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, perut kita, kehormatan kita, semua dikumpulkan di dalam ketaatan kepada Allah. Apakah 20 hari yang sudah lewat sudah merasakan nikmat-nikmat yang ada di dalam ibadah kita? Tidak usah menoleh ke kanan ke kiri, tapi rasakan kepada diri kita. Apakah nikmat yang saya dapatkan di 20 hari yang sudah lewat, dan ingat 20 hari tersebut tidak akan kembali kepada kita sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah 20 hari yang sudah kita lewati kelak akan menjadi sesuatu yang kita banggakan di hadapan Allah, ataukah 20 hari yang sudah kita lewati akan menjadi satu hal yang menjadi penyesalan kita di hadapan Allah? Orang-orang ahli barzakh, andai kata mereka dihidupkan oleh Allah, orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, andai kata mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira komentar mereka kepada diri kita bagaimana? Ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, leluhur kita, apakah mereka akan mengucapkan hani'an laka ya aulad, sungguh beruntung bagi kalian wahai anak-anakku, ataukah mereka akan mengucapkan celaka wahai anakku, engkau menjia-nyiakan bulan Ramadan? Mereka sudah mengetahui kemuliaan bulan Ramadan karena mereka sudah dibuka hijab antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala melalui alam kematian. Apakah kita di bulan ini, saat ini,
Dikatakan oleh ahli ilm, lihatlah wahai manusia, tiga tempat engkau bisa merasakan sesuatu, merasakan suatu kenikmatan di dalam ibadah. Indah salah, salat yang kau jalankan. Indah qiraatil Quran, qiraah Al-Quran yang engkau baca. Indah majalisil ilm, majlis-majlis ilmu yang engkau hadiri. Mungkin di awal bulan Ramadan, hari pertama kita menjalankan salat tarawih 20 rakaat tambah 3 witir, terasa berat, terasa sesuatu yang tidak biasa. Membaca Al-Quran mungkin masih terasa berat bagi orang-orang yang tidak terbiasa di 11 bulan untuk membaca Al-Quran. Tapi bagi yang mendidik jiwanya di 20 hari tersebut, maka tarawih yang jumlahnya 20, bahkan kalau ditambah seperti ahli Madinah sampai 36, maka terasa ringan bagi mereka untuk menjalankan tarawih tersebut. Mengkhatamkan Al-Quran terasa ringan bagi mereka. Menghabiskan perjus-jus daripada Al-Quran terasa ringan dengan mujahadah yang dilakukan selama 20 hari tersebut. Mulailah kita menghisab, wahai saudara-saudara sekalian, sampai mana bacaan Al-Quran kita? Bagaimana semangat kita di dalam beribadah di Ramadan? Apakah kita masih sudi dan peduli untuk melakukan perbuatan-perbuatan sunnah dilipat gandakan olehnya? Qatadah, seorang tabi'in, di masa hidupnya yukhtimul Quran, mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali di bulan Ramadan. Berarti selama 30 hari Ramadan 10 kali khatam. Wal Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, beliau kana yukhtimul Quran 30 khatmah. Mereka, Imam Bukhari, mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 30 kali. Berarti bagaimana? Satu hari satu kali khatmah, satu hari satu kali khatam. Wal Imam Syafi'i, Imam Syafi'i yang jadi panutan kita di dalam bermadhab, mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan tidak kurang dari 60 kali. Kita cuma bisa feng kita. Sampai mana kita ini? Mereka yang seperti itu, mereka yang luar biasa, masih merasa tidak aman dari neraka Allah, masih merasa tidak aman dari siksa Allah. Bagaimana dengan kita yang mungkin melihat Al-Quran hanya lembar dua lembar, tapi waliyadzubillah melihat jawal, melihat handphone, melihat televisi di bulan Ramadan jauh durasinya lebih banyak. Ditipu, sungguh penipuan-penipuan yang dilakukan oleh syaitan di akhir zaman kepada manusia sangat luar biasa dengan adanya fitnatud dahma. Apa itu fitnah dahma? Fitnah dahma adalah alladhi latama ala kulli wajhin, yang akan menampar ke semua wajah, dikatakan oleh Rasulullah. Apa itu? Para ulama mengatakan alat-alat komunikasi yang sekarang kita pakai. Tidak ada satupun yang hadir di sini enggak punya alat komunikasi tersebut. Habis waktunya untuk membuka-buka di alat komunikasi tersebut, sehingga mushaf di bulan Ramadan di nomor sekiankan dibandingkan alat komunikasi itu. Syukur-syukur alat komunikasi itu atau gadget atau apapun namanya masih digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk mengkaji ilmu, dibandingkan dengan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Maka sadarlah wahai manusia, bulan Ramadan di 10 hari terakhir kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tadi dibacakan doa birrul walidain yang mengingatkan kita kepada jasa orang tua. Sungguh ini kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Juga kalimat yang disampaikan, nasihat yang dibacakan oleh Sayyidil Walid, yang dibacakan kalam Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Saggaf
Begitu berbagai macam nasihat yang diungkapkan oleh Al-Habib Muhsin bin Alwi. Bagaimana menjaga salat, menjaga puasa, menjaga zakat, menjaga haji. Bagaimana keadaan yang akan kau tempuh di bulan-bulan selanjutnya. Jangan engkau mencari keistimewaan di tempat lain atau di bulan lain kecuali saat ini kau dapatkan keistimewaan. Jangan harap kau mendapatkan keistimewaan bulan lain kecuali saat ini kau dapat di bulan Ramadan. Jangan harap kau mendapatkan malam yang mulia di tempat lain kecuali saat ini di malam Lailatul Qadar. Celaka orang yang menyia-nyiakan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mendamba kedatangan tamu yang didamba-dambakan, pasti ketika waktu itu akan berjalan tamu itu berpisah terasa di hatinya. Mulai menetes air mata, mulai terasa sedih karena tidak lama lagi tamu itu akan pergi. Dan banyak manusia tertipu di akhir 10 hari akhir di bulan Ramadan. Justru mereka tertipu dengan tanda kutip persiapan hari raya. Wa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan bagaimana Nabi Muhammad di 10 hari terakhir syaddada mi'zarah, mengencangkan ikat pinggangnya. Dikatakan mengencangkan ikat pinggang artinya beliau menghabiskan banyak dalam ibadah dan menjauhkan daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Ini manusia enggak punya dosa. Manusia yang maksum, manusia yang diampuni oleh Allah, manusia yang menjadi pemimpin kita di 10 hari terakhir tidak membahas masalah hari raya tapi memperbanyak ibadah kepada Allah. Bagaimana sama kita? Bagaimana keadaan kita? Dibuat umat Islam, kita semua umat Muhammad SAW di akhir di bulan Ramadan disibukkan dengan berbagai macam pakaian-pakaian dan segala macam untuk persiapan sehingga hilanglah nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya, membangunkan mereka dari kenikmatan-kenikmatan dunia untuk merasakan kenikmatan akhirat. Mereka menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan sampai dikatakan bahwasanya seseorang ketika mendapati di 10 hari terakhir berkeliling, mendapati di rumah-rumah para salihin, di antaranya rumah Imam Ahmad bin Hanbal, di 10 hari terakhir didapati seperti suara tawon yang sedang terbang dengan dengungannya. Ketika didekatkan rumah orang-orang yang soleh, terdengar bacaan-bacaan Al-Quran di malam hari, di 10 hari terakhir mereka habiskan waktu dengan membaca Al-Quran. Sedangkan kita habis dengan lalai dan dengan tidur dan dengan keadaan-keadaan yang melupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Bahkan beliau tidak keluar dari masjid sampai diriwayatkan beliau masuk ke rumahnya itu tidak mau melepaskan kakinya dari masjid, kepala beliau yang dimasukkan ke rumah untuk disisiri Sayyidatuna Aisyah. Beliau beriktikaf di masjid, beliau berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an sampai tidak mau meninggalkan masjid di 10 hari terakhir, bahkan untuk menyisirkan rambut memberikan haknya Sayyidatuna Aisyah yang dimasukkan ke rumah beliau cuma kepalanya, kakinya masih menginjak masjid. Karena rumah Nabi dengan Masjid Nabawi hanya sebatas. Begitu mulianya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengagungkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tidak lama akan meninggalkan kita dan 10 hari terakhir adalah ghanimah, harta yang sangat mahal. Jika engkau menyia-nyiakan, maka niscaya engkau akan dinistakan oleh Allah di 11 bulan selanjutnya. Tapi kalau engkau memanfaatkan 10 hari terakhir, maka Allah akan memberikan kepadamu kenikmatan di dalam kehidupan. Sungguh bulan Ramadan
menyatukan sesuatu yang terpisah. Dan bulan Ramadan pula memisahkan sesuatu yang telah bersatu pada diri kita. Apa yang bersatu pada diri kita? Berbagai macam masalah-masalah penyakit di hati kita. Bulan Ramadan dikeluarkan penyakit-penyakit hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicerai-beraikan rasa sombong, rasa ujub, rasa malas, rasa bangga diri, penguasaan terhadap hawa nafsu dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Ramadan pula Allah hadirkan hal-hal yang gaib kepada diri kita. Apa yang gaib bagi kita? Al-akhirah wal maut. Allah ingatkan kepada kita kematian, dan Allah ingatkan kepada kita akhirat. Kita puasa di siang hari, menghidupkan di malam hari. Untuk apa? Untuk mengingat Allah, untuk mengingat akhirat, untuk mengingat kematian. Sungguh kematian adalah hal yang gaib yang paling dekat kepada kita. Berapa banyak tahun lalu ayah kita, paman kita, teman kita hadir bersama kita di majelis ini. Sekarang mereka telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan tadi dalam nasihatnya Al-Habib Muhsin, seakan-akan wahai manusia, engkau mengatakan bahwa kematian hanya datang kepada orang lain, tidak datang kepadamu. Kematian hanya tertulis bagi orang lain, tidak tertulis kepadamu. Sehingga ketika engkau mengangkat jenazah saudaramu, engkau seakan-akan mengantarkan saudaramu pergi, sedangkan engkau tetap di dunia ini. Sungguh kematian bagaikan lubang pas di belakang tumit kita. Kenapa dikatakan demikian? Kematian bagaikan dorongan untuk kita masuk ke dalam lubang itu, dan jika kita sudah terpleset ke dalam lubang itu, kita tidak bisa kembali, saudara. Tidak bakal bisa kembali ke alam dunia. Berapapun harta yang kita kumpulkan untuk membayar satu hembusan nafas di alam dunia, tidak akan bisa kau berikan untuk mendapatkan satu sujud di alam dunia ketika engkau diberikan hidup oleh Allah. Tidak mungkin. Harta yang kau kumpulkan, jabatan yang kau miliki, kekuasaan yang kau punyai, pengaruh yang kau dapatkan, tidak akan mampu menyelamatkanmu dari kematian. Kematian hal yang gaib, yang pas di belakang tumit kita, yang sewaktu-waktu menggelincirkan kita ke dalam untuk masuk ke alam barzakh dan tidak akan kembali. Setelah itu kemana kita akan pergi? Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perlu tahu kehidupan di alam setelah kematian dinisbahkan dengan hidup kita di alam dunia. Alam dunia sangat sebentar. Saudara tahu, orang-orang yang hidup di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Adam, itu mereka sudah hidup di alam barzakh berapa tahun? Saudara, ketika menguburkan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia di lubang yang sempit, berapa tahun mereka hidup di alam kubur? 1000 tahun, 2000 tahun, 5000 tahun, 10.000 tahun di alam barzakh. Sedangkan kita hidup di alam ini 50, 60, 70 tahun. Apakah kita mau pertaruhkan 50, 60, 70 tahun ini dengan menggadaikan hidup yang lama di alam barzakh dengan kemaksiatan dan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sadarlah wahai kita semua. Kita semua adalah manusia yang memiliki dosa. Kapan lagi kita mau meminta ampun kepada Allah kalau bukan sekarang ini? Kita memiliki dosa kepada siapapun, kepada Allah, kepada manusia, kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada siapapun yang ada pada diri kita, yang memiliki hak kepada kita. Malam ini adalah malam yang pas untuk kita taubat kepada Allah. Dibacakan doa birrul walidain, mengingatkan kita kepada orang tua. Sungguh camkan urusan dengan orang tua, dengan ayah ibu kita. Allah menggandengkan ridha-Nya kepada urusan orang tua kita. Orang tua kita yang telah berjuang untuk kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ibu kita, subhanallah, Allah menciptakan makhluk yang seindah-indahnya yang namanya ibu. Mengeluarkan kita dari rahimnya, mempertaruhkan nyawanya. Tidak sedikit seorang ibu nyawanya lepas dari tubuhnya
demi melahirkan seorang anak yang dicintainya. Ketika anak dikandung, didoakan dan diharap-harapkan. Dikatakan, ditampilkan di dalam sanubari seorang ibu rasa cinta yang luar biasa kepada bayi yang dikandung. Ketika bayi itu lahir, rasa sakit ketika melahirkan terlupakan oleh ibu yang melahirkan. Begitu mendengar tangis seorang bayi, sakit tersebut hilang, yang ada rasa gembira. Ketika kita masih kecil dilahirkan oleh seorang ibu, habis waktu ibu untuk mengurus kita. Terkadang makan tidak enak, masih akan menyuap makanan, terdengar kita menangis, ditinggal itu makan. Terkadang akan melakukan salat, mendengar kita menangis, kembali kepada kita. Perjuangan seorang ibu, bahkan kotoran seorang anak tampak mulia di hadapan seorang ibu. Ibu tidak merasa jijik dengan kotoran kita sebagai anak. Kotoran yang menempel di tubuh seorang ibu, dari anaknya, bahkan ke wajahnya, ibu pun terasa gembira dan tertawa melihat hal tersebut. Kita kadang-kadang, saudara hadirin, ngopeni seorang ibu yang sudah tua, terasa berat, terasa sesuatu yang membebani. Padahal ibu jasanya begitu besar buat kita. Seorang tabi'in mengatakan bahwasanya dia menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah untuk melakukan haji. Kemudian dia mengungkapkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, apa aku sudah mampu membalas jasa ibuku gendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah Al-Mukarramah?" Dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, "Sesungguhnya satu seperpuluh-puluh jasa ibumu tidak akan bisa kau tebus walaupun kau gendong ibumu dari rumahmu sampai ke Mekah." Mengapa demikian, saudara? Karena sesungguhnya ketika ibumu merawatmu, ibumu berharap kau hidup. Sedangkan ketika engkau merawat ibumu, engkau tahu bahwa sekali waktu ibumu akan mati dan berakhir pelayananmu kepada seorang ibu. Maka tidak mungkin seorang anak bisa membalas jasa ibunya kecuali jasa ibu tersebut dibalas dengan amal saleh dan doa kepada ibunya tersebut. Begitu juga jasa seorang ayah yang berjuang memberikan nafkah, menghabiskan umurnya untuk menghidupkan keluarganya, istri dan anaknya. Sampai di doa Birrul Walidain tadi disebutkan, terkadang seorang ayah sampai dari keadaan darurat tergelincir kepada hal yang haram demi memberikan kesenangan kepada anak dan istrinya. Habis lusuh tubuhnya kurus, habis untuk memberikan kehidupan kepada anak dan istrinya, dan tidak peduli keadaan dirinya. Maka tidak bisa dibalas, saudara-saudara, jasa orang tua kepada diri kita. Percuma ibadah habis, engkau mengatakan bahwasanya engkau seorang yang mulia, engkau seorang yang alim, engkau seorang yang memiliki kedudukan. Sadarlah wahai anak, engkau di hadapan ayah dan ibumu adalah seorang anak. Tidak mungkin engkau akan mendapatkan surga kecuali melalui pintu ayah dan ibumu. Nasihat yang disampaikan oleh Salafun Salih, bagaimana perjuangan seorang anak dalam berbakti kepada ibunya. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai ridha untuk dijual ke pasar oleh ibunya kalau itu untuk mengganti kebaktian beliau kepada ibunya. Bagaimana sama anak-anak kita di zaman saat ini? Banyak sekali membantah, banyak sekali menghardik, waliyadzubillah, anak yang sudah mampu
terkadang menjatah ibu dan bapaknya. Ibu mengambil uang lebih dari anaknya, terkadang menghardik ibunya. Wailun, celaka manusia anak-anak yang seperti ini, yang berani menjatah. Sesungguhnya anta wa maluka li abik, engkau dan seluruh hartamu itu untuk orang tuamu. Engkau tidak akan mampu membalas jasa orang tuamu. Orang tuamu membesarkanmu dengan kegembiraan. Apakah kau akan balas dengan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati orang tuamu? Kesempatan di malam hari ini, bagi yang memiliki masalah kepada orang tuanya, kesempatan di malam hari ini, kesempatan yang baik untuk memberesi hubungan dengan orang tuanya. Di kesempatan yang mulia, kesempatan malam Lailatul Qadar, merajut kembali bakti kita kepada orang tua adalah cara yang terbaik. Jangan sampai malaikat yang ada di sebelah kita melihat wajah kita sebagai wajah manusia-manusia yang aqil walidain, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena salah satu alamat su'ul khatimah, salah satu alamat su'ul khatimah adalah orang-orang yang hidupnya durhaka kepada dua orang tuanya. Kalau kita tidak mau mati dalam keadaan su'ul khatimah, mulai saat ini kembalikan orang tua kita menjadi raja di hati kita. Ingat, bagaimanapun mereka yang menyayangi kita dan mengharap kita untuk hidup sampai saat ini. Terkadang seorang laki-laki ketika sudah memiliki istri berubah baktinya kepada orang tua karena terpengaruh istri. Wahai para suami, wahai laki-laki, ayahmu, ibumu lebih utama dari segala sesuatu kecuali Allah dan Rasulnya. Janganlah engkau terpengaruh oleh bujuk rayu yang bisa jadi menjerumuskanmu untuk engkau bersikap durhaka kepada orang tuamu. Ingat, orang tua adalah surga dan nerakamu. Orang tua adalah petunjuk jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan yang baik kita taubat kepada Allah atas perbuatan yang menghardik atau perbuatan menyakitkan hati kita kepada orang tua kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga jiwa kita, menjaga hati kita untuk tetap istiqamah di dalam menjalankan bulan Ramadan. Sisa 10 hari di bulan Ramadan yang sudah kita jalankan adalah acara-acara termasuk menghidupkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Acara yang akan dibanggakan oleh Allah kepada malaikatnya. Acara yang termasuk menghidupkan 1000 bulan, 83 tahun, 6 bulan kita dihitung ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa kali kita mendapati bulan Ramadan. Mudah-mudahan berkat malam ini yang diyakini oleh para salafun salih, yang diyakini oleh wali-walimu dan ahli ilim, bahwa malam ini adalah malam-malam Lailatul Qadar, malam di mana turunnya malaikat warruh, turunnya para malaikat dan Jibril untuk menyelesaikan urusannya, dan kita masuk di dalam mereka semua untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, malam ini malam yang kau muliakan, Ya Allah. Kami bertaubat kepadamu, Ya Allah. Kami bertaubat atas segala macam kesalahan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rab, malam ini adalah malam yang didamba oleh orang-orang yang saleh. Malam ini adalah malam yang didamba oleh orang-orang yang memahami kemuliaan malam ini, Ya Allah. Masukkan kami bersama mereka, Ya Allah. Amal kami sedikit, Ya Allah. Amal kami tidak banyak, tapi kami memiliki keinginan untuk masuk bersama mereka, Ya Allah. Ya Allah, Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya seperti sekencang-kencangnya untuk menghidupkan malamnya. Maka kencangkanlah ikat pinggang kami seperti engkau mengencangkan ikat pinggang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kami bisa menghidupkan malam ini dengan sebaik-baiknya, Ya Allah. Ya Allah,
jadikan kami meneladani Nabi Muhammad untuk membangunkan keluarga kami ya Allah di malam-malam ini ya Allah. Jadikan kami meneladani Nabi Muhammad untuk menghidupkan malam-malam ini ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, perbaiki urusan kami dengan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, sampaikan kepada orang tua kami yang telah meninggal dunia berita yang baik ya Allah. Kami yang hadir di rumahmu ya Allah, di masjidmu ya Allah, menghadiri kitabmu ya Allah, khatam kitabmu ya Allah, sampaikan kepada mereka yang telah meninggal dunia bahwa kami adalah anak yang berbakti kepada mereka ya Allah. Jangan kau berikan kabar yang tidak baik kepada mereka. Pada malam ini ya Allah, kami bertaubat kepadamu dan kami ingin mengikrarkan bahwa kami adalah anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, ampuni ya Allah dosanya, ampuni kesalahannya. Ayah ibu kami ya Allah, berilah kesehatan yang masih hidup, panjangkan usia mereka ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Berilah kepada mereka kekuatan dalam beribadah, berilah kepada mereka kekuatan iman, jadikan kepada mereka doa-doa yang saleh buat kami ya Allah. Mudahkan kami dalam bakti kepada mereka ya Allah. Mudahkanlah kami dalam berbakti kepada mereka. Mereka menghabiskan tenaga umurnya untuk menyenangkan kami, bahkan sebagian dari perlakuan mereka kepada kami karena kecintaan ya Allah, mereka tergelincir kepada perbuatan yang engkau haramkan ya Allah. Jika itu terjadi, ampuni orang tua kami, ayah kami yang telah berusaha kepada kami ya Allah, memberikan kesenangan kepada kami, memberikan kehidupan kepada kami melalui rizki yang engkau curahkan kepadanya. Jadikan rizki yang diusahakan saat itu adalah rizki yang halal. Jika tercampur kepada yang haram, bersihkan dan ampuni ayah kami ya Allah. Ampuni ayah kami. Kami yakin cinta mereka kepada kami adalah cinta yang tulus, dan itu akan menjadi balasan bagi mereka dalam mendidik kami. Ibu kami ya Allah, ibu kami yang telah melahirkan kami ya Allah, yang bertarung nyawanya untuk melahirkan kami ya Allah, ampuni ibu kami ya Allah. Ibu yang telah mendidik, memberikan air susunya untuk kami, mendoakan kami setiap saat, ketika kami pergi merindukan kami, ketika pulang merindukan kami, ketika melihat wajah kami tersenyum, ibu tersenyum, dan ketika kami bersedih, ibu pun bersedih. Ya Allah, angkatlah derajat ibu kami ya Allah. Ya Allah, tidak bisa kami membalas jasa ibu kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan usianya, dan yang telah meninggal, ayah ibu kami ya Allah, berilah kabar gembira bahwa kami hidup, bahwa kami hadir di malam yang kau muliakan, di malam Lailatul Qadar. Sampaikan pahala atas hadirnya kami di tempat ini ya Allah kepada mereka, orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah, sehingga apabila saat malam ini ada orang tua kami yang saat ini masih terbelenggu dengan azab, lepaskan azab-Mu ya Allah. Berkat doa kami yang hadir di majlis yang kau muliakan ya Allah, di munajat yang pernah dibacakan oleh Imam Ali Zainal Abidin ya Allah, wa'fu anna, ampuni kami dan orang tua yang sudah di dalam alam barzakh ya Allah, ya Rahman. Mereka tergelincir mungkin kepada haram karena cinta kepada kami ya Allah. Ibu kami di alam barzakh, ampuni keadaannya ya Allah. Jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah ya Allah. Kami berkumpul di tempat ini selalu mendoakan dan berikan kenikmatan kepada orang tua kami. Panjangkan keadaan orang tua kami dalam nikmat. Berilah orang tua kami dalam ketenangan ya Allah di alam barzakh sana. Berilah kabar gembira terus menerus, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sesungguhnya tidak bisa kami balas kecuali doa anak yang soleh kepada orang tuanya ya Allah. Ya Allah, kami meminta kepadamu dari hati kami ya Allah. Kami meminta kepadamu dari hati kami ya Allah, ampuni mereka ya Allah.
di malam-malam yang mulia ini ya Allah. Kami berdoa bersama malaikat-Mu ya Allah. Insyaallah malaikat-Mu mengaminkan doa kami dan doa kami diaminkan oleh lisan-lisan yang tidak pernah bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Para malaikat-Mu pasti Kau kabulkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami di bulan ini ya Allah. Terimalah amal ibadah kami di bulan ini ya Allah. Kami tahu puasa kami tidak sempurna. Kami tahu puasa kami masih berlumuran dengan kesalahan. Ya Allah, ini yang bisa kami lakukan. Ini yang bisa kami usahakan ya Allah. Terimalah walaupun sedikit dari kami ya Allah. Terimalah ibadah walaupun sedikit dari kami ya Allah. Ibadah kami masih sedikit ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tilawatul Quran kami masih sedikit ya Allah, jauh dari para salafuna saleh yang mengkhatamkan berkali-kali Al-Quran di bulan Ramadan. Kami membaca masih terbata-bata, tergoda oleh dunia ya Allah. Walaupun sedikit Engkau terima ya Allah. Walaupun sedikit Engkau terima ya Allah tilawatul Quran kami, salat kami walaupun masih campur dengan tidak khusyuk, itu adalah amalan yang sudah kami usahakan kepada-Mu. Karena Engkau Maha merahmati dan Maha menerima segala macam amal baik dari hamba-hamba-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, masukkan kami di dalam orang-orang yang bisa menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya Allah. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Masukkan kami di dalam golongan para sahabatnya Rasulullah yang menghidupkan malam terakhir di bulan Ramadan. Masukkan di dalam keluarga Rasul yang dibangunkan di malam terakhir di bulan Ramadan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berilah hidayah kepada anak-anak kami. Anak-anak kami ya Allah, kami memiliki tanggung jawab kepada anak-anak kami ya Allah. Engkau amanatkan anak-anak kami kepada kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami adalah anak-anak yang saleh, anak-anak yang mudah mendidiknya. Jauhkan anak-anak kami dari fitnah zaman, dari fitnah zaman, dari godaan fitnah zaman. Jauhkan anak-anak kami dari perbuatan-perbuatan yang Engkau tidak ridhai ya Allah. Jauhkan anak-anak kami, anak-anak kaum muslimin, dari perbuatan zina ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari perbuatan zina, baik zina secara langsung maupun zina-zina yang dilakukan dengan berbagai macam alat-alat itu ya Allah. Kami bingung dengan keadaan akhir zaman ya Allah, kepada anak-anak kami ya Allah. Siapa yang bisa kami adukan kecuali kepada-Mu ya Allah. Selamatkan anak-anak kami. Kami tidak mau masuk ke alam barzakh. Yang kami dengar adalah dosa anak-anak kami ya Allah, sehingga dosa anak kami menjadikan Engkau azab kami di alam barzakh ya Allah. Bantulah kami dalam mendidik anak kami. Jauhkan anak-anak kami dari segala macam dosa ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Istri kami ya Allah, kepada istri-istri kami, berilah mereka hidayah, berikan mereka kesadaran, berikan mereka kesabaran dalam melayani suaminya ya Allah. Berikan mereka rasa hati yang lapang dalam menerima keadaan suaminya ya Allah. Jangan jadikan istri-istri yang durhaka kepada suaminya ya Allah. Jauhkan keadaan istri-istri kami dari durhaka kepada suaminya. Karena sesungguhnya surga dan nerakanya seorang istri ada di tanggungan suaminya ya Allah. Mudahkanlah suami-suami untuk mendidik istrinya. Jangan jadikan suami-suami yang istrinya sudah merasa janda walaupun suaminya masih hidup ya Allah. Ya Allah, ya Rab, ya Allah, ya Rab, jadikan kami suami yang mampu mendidik istri kami. Jadikan kami suami yang mampu menjadi contoh bagi anak kami. Jadikan kami orang laki-laki yang mampu menjadi contoh bagi masyarakat, bagi kaum muslimin. Qurrata aini sayyidil mursalin. Ya Allah, ya Rab, kami minta kepada-Mu panjangkan umur kami ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan sampai kami menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sampai kami menyelesaikan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan Kau panjangkan 11 bulan kami bertemu dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Bertemu dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Tapi kalau kehendak-Mu lain ya Allah, kalau kehendak-Mu lain ya Allah,
Engkau akan berhentikan usia kami di tahun-tahun yang akan datang, atau di tahun ini, ya Allah. Satu permintaan kami, berkat malam ini, ya Allah. Berkat malam ini, malam Lailatul Qadar, ya Allah, jadikan kami min ahli husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kami min ahli husnul khatimah. Jadikan kami orang yang ahli husnul khatimah. Ketika Israel datang kepada kami, ya Allah, Nabi Muhammad merasa sakit dengan sekarat, ya Allah. Manusia yang kau agungkan, Israel mencabut nyawa beliau sallallahu alaihi wasallam dengan lemah lembut. Bagaimana kami manusia yang berlumuran dosa kalau Israel datang kepada kami? Ya Allah, berilah kelembutan ketika mencabut nyawa kami, ya Allah. Ya Allah, jika itu waktunya kami kembali kepadamu, satu permintaan kami, ya Allah. Kami yang hadir di sini, ya Allah, mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan ruh Rasulullah hadir ketika kami di sakaratul maut. Jadikan Rasulullah hadir ketika kami menghadapi sakaratul maut. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam hadir, maka alamat husnul khatimah masuk kepada kami, ya Allah. Kami pecinta-pecinta Rasulmu, ya Allah. Orang yang hadir di majlis ini, di masjid ini adalah pecinta Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ruh kami lepas dari jasad kami, ya Allah, ketika ruh lepas dari jasad kami, ruh tersebut akan digandeng oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh tersebut akan digandeng oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ruh kami termasuk, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ruh itu akan dibawa untuk masuk ke surgamu, ya Allah. Kabulkan doa kami, ya Allah. Hajat-hajat kami, ya Allah. Hajat dunia, hajat akhirat, ya Allah. Hajat berbagai macam doa kami panjatkan, berbagai macam doa kami munajatkan, ya Allah. Hajat-hajat kami sangat banyak, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Tidak ada yang mampu membantu kami kecuali Engkau, ya Allah. Untuk bangsa kami, ya Allah, negara kami, ya Allah, yang keadaannya begitu bergejolak, ya Allah. Angkatlah fitnah pada kaum muslimin, ya Allah. Angkatlah fitnah yang menerpa kaum muslimin, ya Allah. Kuatkan kaum muslimin, ya Allah. Persatukan kaum muslimin yang ada di negara ini, ya Allah. Berilah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Berilah petunjuk kepada yang salah, berilah petunjuk kepada yang keliru, ya Allah. Ya Rab, ya Arhamar Rahimin. Kami mencintai pemimpin kami, kami taat kepada pemimpin kami, ya Allah. Kami taat kepada orang yang memimpin kami. Berilah petunjuk kepada mereka. Tunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Engkau yang Maha memberikan kebenaran, Engkau yang mampu menunjukkan yang salah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kepada yang ingin berbuat tidak baik kepada negara ini, ya Allah, kepada yang ingin berbuat baik tidak baik kepada negara kesatuan Republik Indonesia, ya Allah, jauhkan mereka dari negara kami, jauhkan mereka dari keadaan kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang mengetahui rencana mereka, Engkau yang mengetahui keadaan mereka, ingin membuat kacau kepada negara ini, ingin merusak negara ini, maka jauhkan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah kekuatan kepada para pemimpin kami, berilah kekuatan kepada para ulama kami. Jadikan ulama kami adalah penuntun kami, jadikan ulama kami yang merupakan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penuntun kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan bagi mereka dari saudara-saudara kami yang sakit, ya Allah, berilah kesembuhan kepada mereka. Al-Habib Abdullah bin Muhsin As-Segaf, berilah kesembuhan kepada mereka, kepada Habib beliau. Berilah kesembuhan kepada Al-Habib Ahmad bin Anis. Berilah kesembuhan kepada Al-Habib Hussein bin Hasan. Berilah kesembuhan kepada Al-Habib Syahab bin Abdul Gadir Mulakhila. Berilah kesembuhan kepada keluarga kami yang sedang sakit, ya Allah. Angkat sakitnya berkat malam ini, ya Allah. Angkat sakitnya berkat malam ini, ya Allah. Kami yang mungkin saat ini sakit, ya Allah, angkat penyakit, ya Allah, ya Rabb, dengan malam ini, ya Allah. Kami yang saat ini masih mendapati hutang, mendapati kesulitan, selesaikan dalam permasalahan kami dengan sebaik-baiknya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah,
berilah kepada yang mengurus masjid ini ya Allah kesejahteraan dan ketabahan ya Allah. Berilah kemakmuran, berilah kesejahteraan kepada mereka. Imam masjid ini ya Allah, Al-Habib Muhammad Jamal As-Segaf dan saudaranya Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, panjangkan umurnya juga Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad bin Syekh As-Segaf, panjangkan umur mereka ya Allah. Mereka yang membimbing kami, juga para asatid yang mengajar di masjid ini ya Allah, berilah kesehatan kepada mereka. Kami masih membutuhkan ilmu mereka ya Allah. Para asatid yang mengajar, yang mendermakan ilmunya di masjid ini ya Allah, kami masih membutuhkan ilmunya ya Allah. Panjangkan, senangkan hati mereka ya Allah. Berilah kelapangan dalam hidup mereka. Sesungguhnya ilmu yang mereka sampaikan menjadi jalan yang terang bagi kami menuju kepadamu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rab. Istiqamahkan diri kami ya Allah di dalam menuntun ilmu. Istiqamahkan diri kami di dalam taat. Istiqamahkan kami di dalam majlis ilim. Istiqamahkan kami di dalam ketaatan kepadamu ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Jadikan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang menjadi rahmat bagi umat yang lain ya Allah. Jadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh bagi umat yang lain ya Allah. Allahummarham ummata sayyidina Muhammad. Allahummansur ummata sayyidina Muhammad. Allahummaghfir ummata sayyidina Muhammad. Allahummashfi marda ummati sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali ashabi sayyidina Muhammad. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو